Okey, video tu interview saya dengan Tuan Zul Hasmi pada Disember 2023 lah. Dan gambar ni adalah gambar pada 4 Januari 2024. Okey, so Tuan Zul Hasmi ni dia buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2018, tetapi disebabkan tak ada sistem, tak ada ilmu, dia terpaksa hentikan bisnes tu pada tahun 2019 lah kan. Sebab apa, ada banyak masalah. Okey. So pada tahun 2021, pertengahan tahun 2021, dia mula balik bisnes kereta sewa lah. Tapi masa tu dia fokus buat iklan je dulu, dan pada tahun 2022 barulah dia mula beli kereta lah kan. So dia mula dengan 2 buah kereta lah. And then dia tambah kereta, tambah sampailah dia ada 20 biji kereta. Tetapi masalah dia masa tu bila kereta dia banyak, dia punya pendapatan sewa tu tak cukup kan. So sebulan dia boleh dapat dalam RM20,000, dan dia bayar untuk kereta tu saja pun sebulan lebih kurang RM20,000. So tak ada untung, memang rugilah kan. Okay, so pada November 2023, Tuan Zul Hasmi dia ambil keputusan untuk join team GoGreenmatic lah. So bila dia join, kita ajar dia macam mana nak buat marketing dengan betul, macam mana nak promote semua. So dia daripada sale dia RM20,000 sebulan kan, bila dia masuk je bulan November, dia punya sale naik jadi RM40,000 sebulan. Dan pada Januari, saya jumpa dia, saya tanya dia berapa sale dia pada Disember 2023. Sale dia naik kepada RM70,000 sebulan. Nampak tak perbezaan tu? Alright. So Tuan Zul Hasmi ni benda betul yang saya nampak dia buat lah. First kali dia, bila dia masuk, dia selalu belajar. Dia kalau ada kelas-kelas training, dia akan datang belajar. Lepas tu dia, bila dia dapat pelanggan, dia akan bagi servis yang bagus dan dia akan tanya feedback pelanggan lah. And then Tuan Zul Hasmi ni juga dia start berkongsi rezeki dengan ejen-ejen. So siapa-siapa yang nak sewa kereta boleh ambil kereta dia, dia bagi komisen lah kan. So dekat sini ada tak sesiapa yang nak buat bisnes kereta sewa, nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa dengan betul? Okay, kalau you nak join team GoGreenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team GoGreenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh ke boleh?